tadi saya lihat-lihat ada yang aneh mas, kok soknya dendek kayak gitu loh mas. Jangan mas. Ini soknya mas. Oh ya wis. Nah iya lur, kayak yang menarik lur. As bottom kanan nganggo apa kayak mas? GL. Kanan GL, kiri Tiger. Kiri Tiger lur. Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adita Maya Campur. Ya, jangan lupa tok-toknya. Oke, kembali lagi bersama saya Adita Maya Campur, suami yang suka menabung, suka menolong, dan suka herekan. Enggak lagi ngurangin herek ya. Sementara ngurangin herek ya, istri lagi hamil, geng. Ya, jadi di rencana siang hari ini saya mau nganter laundryan. Aduh, akeh banget laundryane ya. Ya karena kasihan nanti terlalu capek kalau ngumbah-ngumbahi ya istriku. Jadi ini di laundry aja saking banyaknya kumbahan. Bentar, laundryannya di sini nih. Ki ngapa ngatutna banyak arep belok? Bluk. Nah, ngono lho. Buka apa ora ya? Dina minggu iki ya apa buka laundryane? Buka deh, buka. Oke, ngantar laundryan dulu, geng. Aduh, abot banget. Assalamualaikum, Bu. Punyane Mbak Raffi ya? Ya, makasih ya, Bu. Tinggal saja, geng. Lanjut. Jundal geng. Jadi rencana di vlog saya pada hari ini, rencana saya mau nge-review. Wah, akhir-akhir ini ya udah 2 malam minggu terakhir ada CB itu yang ya menurut saya istimewa lah ya, istimewa sekali. Ikut derek di Banjarnegara itu garda terdepan, geng. Garda terdepan ya. Pasti kalian udah gak asing sama CB-nya ya. Itu ownernya Mas Slamet, Mas Setiawan Ogel. Namanya itu CB CTR itu singkatannya apa? Nanti langsung tanya-tanya saja sama ownernya ya, perihal spare part yang digunakan untuk terus spek mesinnya. Ini yang bikin saya penasaran itu spek mesinnya, geng. Dan yang anehnya, gak aneh ini ya, tapi aneh tapi nyata ya, jokinya, geng. Jokinya ini luar biasa, geng. Masih kelas berapanya itu saya nggak paham. Pokoknya ini dia masih SMP, geng. Masih SMP udah pegang CB lumayan kencang. Banter ini malam minggu di depan, geng. Saya nggak bohong ya. Nanti tak tampilkan cuplikan videonya ya. Sekilas aja nanti cuplikan dia pas lagi joki herek, geng. Kelas SMP loh, masih SMP udah pegang herek ya. Aduh, jen, pokoknya langsung saja. Ini langsung tak menuju ke TKP, grebek saja ke rumahnya, geng. Pokoknya ini tak lanjutkan perjalanan dulu. Jen, awan-awan PPKM ya. PPKM itu kan awan lho, redan. Edan orawan, orawan idalan ditutup ya. Montornya mumbul, geng. Aduh. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan seperti biasa ini diisi solar dulu. Bukan solar ya, bercanda, geng. Jangan dianggap serius, geng. Gue isi bensin dulu. Udah ngisi belum, Bu? Udah. Aduh, panas sih. Pertamax, Mbak. Full. Oh iya, oke. Tapi jangan sampai meledak ya. Udah, Mbak. Enggak ada. Duh. Oke, siap. Dah, nang pamer ada jujulan sih kepriwe. Aduh.
karo ngenteni jujulan geng ngadem daerah lah panas secara umum. Ada badut geng, kasihan ya, panas-panas kerja cari uang, kita kasih. Aduh, motornya mati maning. Orang mengeneh apa? Bro. Semangat, bro. Ya, nggak apa-apa ya. Saling berbagi, lur. Dia juga butuh makan, lur. Panas-panas ya, aduh. Kasihan, kasihan ya. Ya nggak apa-apa, intinya ya tak bantu. Bantu sebisanya lah, bantu sebisanya ya. Nggak perlu nominal banyak, yang penting bisa buat bantu, lur. Tetap semangat buat masnya. Jos. Oke geng, langsung kita gerbek saja ke rumahnya. Tadi udah janjian sama Mas Setia Panogel atau Mas Slamet Cilik ya. Di kontak HP saya tak namain Mas Slamet Kecil ya, karena badannya yang kecil, mungil dan udah ya, jokinya jos lah nek menurut saya lah ya. Ukuran anak SMP geng, udah pegang CBHR ya. Dan CBHR-nya no play-play bosku. No play-play. Ya jadi nanti langsung lihat saja CB-nya Mas Slamet ini, CB CTR. Bentar lagi sampai di rumahnya geng. Ini saya lewat jalan mana ya? Kebanaran Mandiraja ya. Lewat jalan pintas, nggak lewat jalan utama. Tadi panas banget ya. Lewat sini aja yang agak adem geng. Katanya sih rumahnya dekat-dekat sini, geng. Di desa Somawangi katanya. Ge. Menggok modal rating tok kayak goblok. Kalau jalan yang mau menuju rumahnya Mas Slamet itu saya lupa. Dulu pernah nganterin pas motornya Mas Slamet itu trouble ya. Tak stepin sampai rumah geng. Cuma udah lama banget posisinya itu, jadi udah lupa. Masih dalam proses pencarian rumahnya geng. Takon ngadang nang gili, walah orang ngadang nang gili ke kepriwe ke. Kayak-kayaknya wis keliwatan. Gajal tak teleponnya ya. Orang diangkat ya. Halo. Nang endi? Arah Mandiraja, kayaknya ngwis nanggon perek bayar iling kok, kayaknya ngwis keliwatan kok. Kayak apa, sing nang kanan jalan? Iya, kanan jalan arah Mandiraja, sing anak panggok kek. Perek tower. Keliwatan bok, wis bok. Maju maning ya berarti. Ya wis. Iya, anteng wae kono. Ternyata rung kelewatan, geng. Lanjut. Maju maning jarek.
kayaknya lagi nang bengkel apa ya, kayak nenek umahe ke, seingat saya itu di sana kayak di kono. Umahe ke di kono kayak mau. Oh, lagi dolan ya benar. Mbok kanas kelewatan. Chat, Bro. Ki apa? Jok ini ge. Wah, ki jok ini lur. Mas. Hak, chat hak. Jok ini ge lur. Oh. Ki se bene lur. Waduh, ge se bene ge. Jos ya. Jimate apa sih, Mas? Jane ngejit teman, Mas. Isinya apa kok? Nyong penasaran ya kok, jane kok, jane. Aduh. Hah? Hah? Speknya udah dibocorna orang ge. Ya wis mengko bae lur, ge. Intine ngopi dhisik lur. Dadi ke penampakan sebene, ke jokene iki umpetan kene kan ya, jokene ya aku ya. Wis pokoke ngopi-ngopi dhisik lur. Nah, ge, arep duripi. Wis. Santai, Mas. Urung wa. Iki nyoba bobo nguripi ya kowe lur. Njepati sikil kok. Wis, ayo. Semangat duripi. Wah, jane gampang ya. Ora rangsang apa, Pak? Apa? Ini jalan ya, Mas? Apa ini jalan? Saya sudah bersama Tiger. Kemutannya Tiger bae lur. Ya ini saya sudah bersama si CBSTR punyanya Mas Slamet Setiawan Ogil ya. Wah, terima kasih Mas Slamet sudah mengizinkan saya mereview dan test ride CB-nya. Ya ini lur. Bagi kalian yang belum tahu, ini CB ya kalau malam Minggu dapat podium ya, dapat podium di lini depan, di lini depan ini suka nelonyor dari belakang ini. Wah, enak banget, geng. Tadi kalian udah lihat sendiri jokinya ya, masih kelas 3 SMP. Masih kelas 3 SMP, geng ya. Edan ya. Kelas 3 SMP udah mainan seberek kayak gini dengan spek yang lumayan jahat, geng. Aduh. Setelah tadi saya ya tanya-tanya sedikit tentang speknya yang awalnya enggak mau ngaku dan akhirnya ngaku, geng. Untuk speknya ini penasaran enggak? Speknya kayak gini, yang bawa kecil ya, ngejet banget lur motornya lur. Waduh. Ini agak bentar, tak penyesuaian dulu seperti biasa ya. Jangan main bedot kalau baru minjem motor teman, jangan langsung bedot. Penyesuaian dulu, cek rem depan belakang, dicek dulu ya, jangan asal-asal bedot, geng. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Anjay, terbang-terbang, geng. Kenek sih gak banyak yang orang tanya orang ya. Jelas jengat-jengatok sih ya. Seperti apa yang pernah saya bilang dulu ya, saya kalau bawa CB, GL dan MP itu ya gak bisa buat star mandek, geng. Takut, geng. Jembalik motornya, geng. Ya dari awal megang motor ya Tiger ya, geng. Lebih enak pakai Tiger. Oke. Anjay. Lewat jalan anyar, geng. Tenagane enak.
tenaganya enak ini ngisi terus, geng. Untuk speknya ya, ini tak jelaskan secara singkat saja. Nanti selebihnya tak tanyakan langsung pada ownernya ya. Tadi infonya ini langkahnya langka 70. Dan yang bikin saya tercengang itu share-nya, geng. Share-nya itu share 65 loh. Share 65, klep standar, rasio standar, rasio GL ini ya, rasio GL karena basicnya GL kata Mas Lama tadi. Wah, ya luar biasa ya. Garapannya bengkel STR Project. Bengkel STR Project ya. Untuk lokasi bengkelnya saya belum tahu ya. Belum tahu, cuma tadi dikasih tahu sama Mas Slamet kalau ini garapannya bengkel STR Project. Keren lah. Setiap malam Minggu dapat podium ini lur. Aduh. Mana CB? Punten. Ya ini untuk spek 1200 ya. Untuk trek 1200 lur, CB ini lur. Dan yang bawah itu istimewa, tatak banget, tatak. Tatak kepol kayak aduh Mas Slamet jos pokoknya jos gandos. Eh saya SMP-nya kalau CB rek aduh anjir. Oke, selamat datang di Dalan Anyar. Dalan sih gak pernah di trek-trekan ngene ya, iki ya. Tak coba di sini motornya ini coba ya. Wuuu, anjay mama. aduh. Senang temen ya, bocah SMP di motor aja gitu. Aduh, sepeknya lumayan garang, tarikan enak, duran enak, aduh. Ngisi-ngisor duur kayak motor kayak, aduh. Pokoknya jangan kasih mati motornya lur, males nguripine. Aduh. Dela kaya tak jajal sepisan maning nang kene kaya montore kaya. Nah nang kene kaya anak garis setaran kaya nang kene kaya jajal tayang setaran apa orang nyong. Anjir orang bisa setar mandek karo sepedor. Oke. Cukup. Good. Tenaganya Jos gandos, kocos. Aduh, pokoknya mantep lah motornya Mas Slamet ya. Motornya Mas Slamet, top marko, top. Oke, untuk yang berikutnya nanti saya review semua spare part yang digunakan di CB STR ini ya. Mulai dari atas, belakang, atas, bawah, depan, belakang, tak review semuanya, oke? Intinya ya, tonton terus channel ini sampai akhir ya, jangan di skip, oke? Waduh, soknya moncrot, geng, olinya moncrot. Aduh, ya. Untuk kemarin hanya bisa lihat di storynya teman-teman ini si CB STR ya dengan ownernya Mas Slamet, geng. Sekarang kesampaian numpaki menunggangi. Test drive ya, tadi udah test drive. Kencang lur, kencang ini. Speknya langkah 70, share 65, klep standar. Joss. Mesinnya anteng loh. Mesinnya halus banget, geng. Oke, langsung menuju ke tempatnya Mas Slamet lagi, geng. Kembalikan, nanti langsung di review
untuk spare part yang digunakan di CBSTR ini. Oke, ikuti terus konten saya pada kali ini sampai selesai. Ambil kanan, geng. Tekongan, jangan dilabas. Nanti nyungsep. Sakit lur nubruk tembok. Orang bisa gawa nyong, bro. Asli, bro. Kenapa sih? Ayo, back, bro. Kejaran, bro. Tuh, driver, mat. Banyune metu kabeh. Galak temen ya. Ora lah, jen aja merendah mas lah. Cepat iki kok mas selamat kok. Ya. Moko langsung jokine bae lur sing kon gawa lur nyong ora wani lur. Meh kejengkang me kok. Jil. Spek mantap-mantap ya, Mas. Aja isin mas lah. Cok koyo kuwi kok lah. Aduh, sabar, sabar. Yo, makan yo. Yo mat, ngarep mat. Mumpung terang sore, geng, mari kita nyore bersama Mas Slamet dan kawan-kawan. Arep nang endi? Kan obeke ngarep mandan sepi. Ketertekan deg-degan apa? Oke, jagongan disit, geng. Karena bukan bakul cilok liwat ngene li. Ya oke, geng, selamat sore dan selamat menikmati terang sore ya. Jadi kali ini saya sudah bersama CB dari STR Project. Ini ownernya Mas Slamet ya. Mas Slamet, perkenalkan diri dulu, Mas. Namanya siapa, Mas? Nama Setiawan. Oh, ini yang setiap malam Minggu ngejit ya, Mas? Enggak, Mas lah. Hah? Enggak. Oke. Ini saya mau tanya-tanya sedikit, Mas, tentang spek CB-nya ya. Ini Mas mbok ketabrak nang kono kok, tabrak truk pola. Karo guyon bae, Mas, karo guyon, Mas ya. Jadi iki akeh sing penasaran, Mas. Iki akeh sing penasaran speke montore Mas Slamet iki jane apa sih nek malam Minggu kok ketone cemlorot banget, ora ketone maning baku cemlorot, lur. Wong nyong iki wis njojol dewek, Mas. Ora bisa gawa nyong, Mas, asli, Mas. Jadi iki go speke disit arep dibocorna apa ora? Dibocorna ora apa-apa? Ora apa-apa ya, wong anu spek mesin ya jujur-jujuran ya, Mas ya. Go spek mesinnya iki basicnya motor apa, Mas? GL. Mandan seru maning, Mas, ngomong ya, Mas. Neotek, Mas. GL Neotek. Untuk langkahnya ini, apakah masih standar apa udah rubahan? Langkah 70 bahan MP. Heeh. Untuk seher makai 65. Klep masih standar. Ya itu kalian udah dengar sendiri ya. Ini udah jujur-jujuran, udah bongkar speknya si CB STR ya, Mas. Dari bengkel STR Project kalau nggak salah ya. Pokoknya mantap, lur. Ini langkahnya 70 bahan dari Megapro. Untuk basic mesinnya mesin GL ya. GL Neotek, ukuran sehernya 65 dan ukuran klepnya standar. Standarnya ukuran klep GL Neotek itu berapa, Mas? Lupa, Mas. Oh, lupa. Oh, intinya ya ki klep standar GL ya, Mas. Oke. Ya, wis kowe. Iki wis tak jawab. Wis tak takokna speke ngaring sing duwe ki, sing duwe CBSTR, lur. Ya nanti videonya tak tampilkan ini pas Mas Slamet lagi trek-trekan di jalan ya. Itu nyelorot banget dari belakang, lur, luar biasa. Tadi saya udah nyoba juga enak motornya, geng. Bisa ngirit kayak kowe sih. Aduh, jen. Oh iya, Mas, ki. Wingi ki ana sing takon-takon ki jane jenengan ki esi sekolah apa wis pakal? Esi sekolah, Mas, temen kelas 3. Oke, angka sing ngomong ya ki jane anu bocah sih sekolah apa wis pahal iki lho, sing gawa ki cilik, lur, asli cah cilik tapi jen mentale nek gawa motor ki jokine, lur, ya pokoknya ya sing penting kendel ya, Mas. Ki nek narik ki konon katanya ki tata ki po, lur. Nek narik biasane berapa kilometer, Mas? Ya semampune bae, Mas. Oh, semampune. Iyalah. Sewu 200? Ya
nyambu bae mas lah. Intinya ya gas rampungnya lah ya mas. Intinya nek sing pada ngomong arep disalip longgas ya nyalipe kesuwen ya mas. Intinya ya bae. Anu nyalipe kesuwen lur. Padahal ya dewek ngegasnya wis ado ya mas. Ado karep maksa motor ya maneman mas. Ya iya mbok jeblok lur. Jebluknya duitnya tong akeh lah ya. Ya jadi kayak gini lur. Basicnya GL Neotech langkah 70 CR 65 klep standar. Oke. Ini tadi saya lihat-lihat ada yang aneh mas, kok soknya dendek kayak gitu loh mas. Jangan mas. Ini soknya mas. Asoknya ini kanan kiri beda nih, ceritanya gimana mas kok bisa kayak gini? Anu, satunya petil mas. Oh, satunya petil. Petil itu karena sakramnya mas, ini petil. Oh, jadi oh iya 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 ya, mudang. Oh iya iya. Berarti kayak asbatemnya beda kanan kiri. Oh ya wis. Nah iya lur, kayak sing menarik lur. Asbatem kanan nganggo apa ki mas? Nganggo GL. Kanan GL, kiri Tiger. Kiri Tiger lur. Duene mas. Iya, sing penting melaku mas. Sing penting banter ya mas. Ya timbang melaku ya, mas. Timbang melaku ya apa anane bae lah. Pokoknya sing penting banter lur. Terus apa maning ya? Ki arm ki arm ki. Arep nganggo ninja ya? Arep nganggo ninja. Kiki kok duwe CB kiki tuku dadi apa gawe Kang Enol? Tuku wis dadi, Mas. Oh, tuku wis dadi. Tuku ngaring ngene sapa kiki? Maring gone bengkel, bengkel sing nang ngecoan. Oh, berarti beli langsung ke mekaniknya ya. Dari STR Project. Kalau boleh tahu itu nama mekaniknya siapa, Mas? Arif Setiawan. Mas Arif Setiawan, bengkel sih ngendine omahe kok berarti? Ya Mas, karena mingki kok kan singgon jagongan kowe ngelor setitik, ngetan setitik kowe sing pengen. Iya 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 iya. Nek sore tutup wis ya. Jane sih kepengin dolan-dolan kowe ngaring bengkel wong liya iki lho silaturahmi Mas tujuannya Mas. Jadi mbok anak kurangan ilmu kan bisa sharing-sharing lho Mas iki lho Mas. Keren ya ini ganjelnya lur. Heh, berapa mili Mas? 6 mili Mas. Ganjelnya 6 mili ya ini untuk GL Neotech di langka 70. Oh, meletak geng, meletak. Si penting ora rembes, Mas. Ya. Aja kaya ngene nyong rembes kanan kiri, rembes kabeh mesine kok, tapi garing lur ki lur. Tidak ada rembesan sama sekali, jos. Jos ya ini ya, ada namanya Ogel ini yang punya, Setiawan Ogel. Setiawan Ogel ya. Asine jenenge siapa sih, Mas? Slamet, Mbok. Slamet Setiawan, Mas. Oh, Slamet Setiawan. Kok bisa ana Ogele kepriwe, Mas? Oke ya, nama tenar lah ya, nama tenar. Oke, jadi ini sekilas tampak CB STR yang udah 2 malam minggu ini bawa kamera ya mas? Iya mas, sudah 2 malam minggu mas. 2 malam minggu itu terinspirasi dari mana mas? Ya dari teman-teman mas. Oke, siap siap. Kalau malam minggu itu sendiri atau ada temannya lagi kalau dari rumah? Ada temannya mas. Berapa pasukan mas? Ya ada 10 orangnya. Oke, enggak wa 10 pasukan ki Kang Somawangi ya. Kang Somawangi toke enggak wa 10 lur urung sing Kang daerah sana-sana ya. Aben bengkel ki ngetokna perwakilan carane. Ya ini saya sementara lagi ngurangin dulu karena istri saya lagi hamil ya. Nunggone wong meteng Mas jane Mas. Ki jane WA nyong terus ki jane tapi posisine genah wis bojo lagi meteng Mas. Jadi mandan dikurangi. Oke. Oh, peleke ki Mas, pelek Mas. Peleke enggak gua apa? TDR Mas. Ukurannya 160 sama 140 mas. Oke, untuk peleknya pakai TDR 160/140. Bane ukuran 80/80 lur. Jadi ya safety ya. Safety. CB nganggo ban cilik yang ora patut lah. Untuk final gearnya ini pakai 1535. Jambakane gilang-gilane lur, monyo manus njejel dalak miki ora wani gas dadak mas, asli mas. Mas kok wani-wani ne kok? Wani Mas, lanu biasa. Ya wis. Ya oke, ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Slamet Ogel sudah mengizinkan saya untuk test drive dan mereview CB STR-nya, pokoknya mantap. Esok malam Minggu metu maning ora Mas? Metu Mas. Oke, pokoknya aja kendor Mas, oke. Pokoknya salaman dul. Suwun Mas, salaman disit Mas. Jos pokoknya. Tak balik sih, Bro. Matur nuwun. Matur nuwun, Mat. Hati-hati ya. Siap. Ini karena cuaca enggak mendukung ya, wis arep udan ya, bali-bali sih, geng. Bali, geng, bali. Yo, Mat.
Yo, Sun. Oke, langsung melanjutkan perjalanan pulang ya, karena cuaca udah sore, geng. Karena cuaca udah sore ya, mbok udan malah ngel. Bobo nganggo mantel, geng. Mantel sih enggak awet, tapi bobo nganggo. Ya oke, tadi itu tampak sekilas review dan test race dari CB STR Project ya, punyanya Mas Lama. Terima kasih Mas Lama sudah mengizinkan saya untuk test drive dan mereview sedikit tentang spek motornya ya. Oke. Cek lur, anak truk lur. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel saya dari nol sampai titik ini ya. Sampai jumpa di 100.000 subscriber, akan saya adakan giveaway lagi. Ya. Oke. Sampai jumpa di konten saya yang lainnya, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tok-toknya. Ya.